mau belanja logistik dulu di Alfamart. Rencananya mau ngojek aja, guys. Kita mulai jalan. Mana? Terus mana? Estimasi 2 jam. Nemenin Bang Nando sama Postat. Di Watu Longko. Bang Nando sama Pak Ustad jauh ketinggalan di belakang, masih belum terlihat. Kita nunggu di sini aja di Watu Longko. Udah nunggu sekitar 20 menit, akhirnya datang juga Bang Nando sama Pak Ustad. Halo, ya semangat yuk, istirahat dulu, istirahat biar gak capek, biar gak pias duitnya. Nah gitu, udah mau terus tak? Bang, lagi lihat apa? Gunung Sumbing mulai terlihat tapi tertutup awan. Wow. Puncak, dimanakah engkau puncak? Di atas, deket ya, hanya 5 cm. Seperti biasa, nunggu Bang Nando sama Posta istirahat dulu. Untuk trek di Sindoro ini, setelah pos 2 mayoritas berbatu kayak gini ya, terus juga vegetasinya udah mulai jarang terbuka kayak gini, treknya mirip kayak udah mau summit padahal masih di bawah. Pos 3 juga belum, tapi areanya sudah terbuka dan mayoritas full bebatuan kayak gini, guys. Wow, angin terasa kencang karena emang terbuka, minim sekali vegetasi pepohonannya. Mantap. Ini cemilan favorit kalau trek.
sekarang saya pakai topi karena tanahnya terbuka. Ini mah sama aja kayak summit material, ya bro. Udah ngebul lagi. Mencari di Lima. Lima. Goleran. Kasur. Alhamdulillah. Sampai juga di pos 3. Ketinggian 2315 mdpl. Sekarang sampai pos 3 jam 11.55. Estimasi 2 jam benar sih. 2 jam kurang berapa, berarti 15 menit. Mantap. Kayaknya kita mau campnya di sunrise camp aja. Karena di sini udah penuh juga sih. Yuk, istirahat dulu bentar. Foto-foto. Lanjut ke sunrise camp. Pos 3 juga ada warung. Itu yang putih. Dan kita mau istirahat terus sebentar. Aduh, stop ini debunya. Lagi istirahat dulu di pos 3. Urusin Doro via Kledung. Dan tadi sesuai estimasi ya, kurang lebih 2 jam. Dan sekarang istirahat. Bang Nando ini lagi mamam apa? Garuda Rosta. Dari tadi bilang aja lapar. Gede endorse. Ya ya, siap. Tad nyeting paru-paru. Betul, betul. Karena kita kesini buat hiburan, jadi jangan buru-buru, Bang. Nikmati santai, perjalanan, santai, santai aja. Meskipun tadi sering ketinggalan, saya tungguin, gak apa-apa lah. Santai aja, Bang. Dan ini warung nih di bawah yang warna putih. Ada beberapa yang bikin tenda di pos 3, tapi kita nanti mau di sunrise camp aja. Di atas katanya nih. Setelah bukitan ini habis, sunrise camp ada di atas. Oke. Okay. Wah, ada yang sholat. Ada yang sholat, guys. Bagus, tidak meninggalkan ibadah saat mendaki. Kita juga mau sholat, tapi nanti di sunrise camp aja. Oke, Bang. Sekarang saya mau lanjut jalan lagi. Bang Nando sama Ustad masih main istirahat. Masih pegel katanya. Ketemu di sunrise camp, Bang. Oke. Okay. Ada batu tadi. Emang serem banget. Menuju ke sunrise camp. Tadinya benar-benar ekstrim nanjaknya. Sampai dibantu sama webbing nih. Ada webbing. Wow. Mantap. Sampai antri. Keren banget. Ini ekstrim lagi. Harus pelan-pelan. Masih di jalur. Jangan pakai webbing. Mantap. Curam banget, guys.
camp di atas. Wow. Dan sunrise camp ini itu batas terakhir buat camp. Dan kita juga nggak boleh ngecamp di pos 4 karena areanya udah kebuka. Ada shelter emergency juga di sunrise camp. Cukup terbuka areanya. 2423 mdpl. Sungguh jelas banget dari sini. Jam 12.53 tadi dari bawah itu jam 12 berapa tadi ya? 12.25 lebih setengah jam. Kalau di estimasi hanya 15 menit, cuman ya karena tadi tracknya cukup ekstrim jadi lebih lama. Sekarang saya mau coba cari tempat camp dulu sambil nunggu Bang Nando sama Pak Ustad masih di belakang. Banyak yang pakai pembatas kayak gini soalnya katanya di sunrise camp ini banyak babi kalau malam, jadi pakai pembatas. Waduh, nyari tempat camp di mana ini? Mbak, sadolinya mana? Belakang. Juro. Udah nunggu sekitar 10 menit. Bang Nando datang juga sama Pak Ustad. Wow, keren banget asli. Wow. Suasana sore hari di tempat camp. Saya lagi ada di depan shelter emergency. Niatnya mau menikmati sore sambil melihat Gunung Sumbing, tapi tembok tidak terlihat apa-apa. Harusnya di sini Gunung Sumbing gagah banget. Cuman sayang cuacanya lagi berkabut. Mudah-mudahan nanti bisa kebuka biar bisa kelihatan. Cukup ramai karena ini weekend. Suhu sekarang lihat dari emergency shelter sudah air di bawah 20 ya, jarak 18 antara 18 atau 19 derajat. Makanya ini kalau diem aja ya dingin. Sekarang keluar biar dapat kehangatan kalau sambil jalan. Baru jam 5 sore udah ada babi, udah ada si Bagas. Baru jam 5 guys. Gimana nanti malam? Mudah-mudahan aman lah tenda kita. Udah muncul jam segini. Thank you.
ini rencananya kita nggak akan masak, masaknya nanti aja pas mau summit. Dan ya paling makan gini doang, makan roti, kalau nggak makan cemilan-cemilan. Soalnya katanya mas masak, ya udahlah, kita mama mie aja, roti tawar guys. Ntar. Sekitar jam 10 malam, hujan turun di area sunrise camp. Dan itu cukup membuat kami tidur lebih nyenyak. Baguslah, karena kita harus bangun jam 2 buat persiapan summit. Oh, sekarang jam 2 lebih 15 dan kita baru bangun. Mau summit tapi mau sarapan dulu. Kita mau masak ayam dulu sebentar, terus prepare langsung gas. Yuk. 15 pas. Sarapan dulu sebelum summit. Sarapannya sama ayam goreng. Ayam crispy ini salah satu menu termewah yang pernah dibawa ke gunung. Dan menu ini disponsori oleh istri tercinta. Baju kau cuma bisa ngeliat. Makan guys, makan. Biar kita kuat. Poster juga lagi makan. Oke, hari ini jam 3:30 kita mau summit ke Gunung Sindoro. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan juga keselamatan. Dan sebelum melaksanakan perjalanan summit, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk. Kita summitnya bareng-bareng aja ya. Siap. Sindoro. Udah 1 jam jalan, tapi sepertinya masih jauh ke atas. Ada lampu-lampu di atas itu, lampu pendaki lain. Jalurnya dari tempat camp gak ada ampun ya. Bang Nando, gimana? Mantap? Mantap dong, semangat. Full nanjak. Full nanjak. Dari tempat camp sampai sekarang 1 jam jalan belum dapat bonus sama sekali. Kita lanjut jalan lagi ke atas. Dan di luar prediksi, jalur setelah sunrise camp ternyata full nanjak dan benar-benar nggak ada bonus sama sekali. Terlebih kalau jalan malam, oksigen minim, jadi lebih kerasa capeknya. Sumbing sudah mulai terlihat. Oke, kita udah lewat di hutan. Hutan apa tadi, Tero?
Molotrok tuh nah. Itulah hutan itu, hutan gua. Ini pohon namanya. Nah, lanjut lagi jalan ke atas. Meskipun kata gelap. Nice. Mantap. Mantap. Dikit lagi sih. Seperti di beberapa gunung lainnya, saat saya jalan sendirian, ada burung yang nunjukin jalan ke arah puncak. Beruntung banget nih, diberi petunjuk sama burung yang ada di Gunung Sindoro. Di pos 4 Watu Tata. Dia 2888. Kayaknya kita istirahat dulu. Tat, roti dulu Tat. Kurang lebih 300 mdp lagi lah kita ke atas. 1,5 jam mungkin. Tadi perkiraan bisa berapa di Toro? Sejam. Itu tiket mana ya kak? 2 jam. Pas 2 jam. Setelah pos 4, tiba-tiba kabut turun disertai angin yang sangat kencang. Dan jarak pandang pun jadi sangat pendek, mungkin hanya sekitar 3 sampai dengan 5 meter saja.
puncak-puncak. Puncak Sidoro, Bang. Kita sampai puncak Sidoro, luar biasa. Acara ini cukup spesial karena saya mendaki bersama calon anak saya yang masih berusia 4 bulan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kamu udah lahir, udah besar, kita bisa mendaki bareng ya. Nanti kita ke Sidoro bareng. Oke, sama gunung lainnya atau ke Sumbing yang di depan sana. Lagi ke tutup. Setelah 2021 lalu saya bisa mencapai puncak Gunung Sumbing, hari ini saya bisa berada di puncak gunung yang berada tepat di seberangnya, ya, puncak Gunung Sidoro. Ada yang berbeda di pendakian kali ini, saya tidak benar-benar sendiri saat berjalan. Ada calon buah hati yang menemani perjalanan saya. Meskipun masih di dalam kandungan, foto hasil USG ini benar-benar membuat saya merasakan kehadirannya. Tak terbayang jika suatu saat nanti saya dan anak bisa benar-benar mencapai puncak Sidoro bersama. Ada perjuangan dan tentunya kenangan manis yang nantinya akan menjadi momen yang takkan pernah terlupakan. Dari sini saya berdoa, mudah-mudahan segala hal baik bisa membersamai untuk keluarga kecil kita. Sampai berjumpa di beberapa bulan ke depan, dan semoga suatu saat nanti kita bisa berjalan bersama menuju puncak yang indah ini. Terima kasih, saya Hairu Mabruri, salam dari puncak Gunung Sidoro.